Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Minimo Vlog. Teman-teman, kali ini saya mau masak mie sua ya teman-teman. Ini mie sua saya pakai 2 keping ini. Saya pakai sayur oyong atau gambas, dan ini ada fishball. Ini udang, dan bumbunya saya pakai bawang merah, bawang putih dicincang, sama ini masaku ya kalau di Indonesia. Kalau di sini ini kayak serbuk, tapi yang chicken, nah chicken kayak chicken stock tapi serbuk ya teman-teman. Nah, terus udah ada rasa semuanya tercampur di sini, rasanya merica, garam, semuanya udah ada. Jadi saya cuma pakai bumbu ini saja. Oke, terima kasih yang sudah support my channel. Tonton terus video saya supaya tahu bagaimana cara masak mie sua ya teman-teman. Nah, pertama kita panaskan wajannya. Nah, terus taruh minyak sedikit saja ya. Lalu kita masukkan bawang putih, bawang merahnya. Kalau mau telur bisa ditambah telur, tapi saya kali ini nggak pakai telur karena sudah ada fishballnya. Teman-teman, mie sua ini sangat bagus untuk pencernaan ya, karena sangat lembut minyak, terus jauh lebih bagus dibanding Maggi atau mie ya. Kalau udah menguning mie-nya, bawangnya, langsung kita kan taruh air ya teman-teman. Ini kan udah kuning ya, udah kuning. Nah, saya akan taruh air ya. Air secukupnya, dan masukkan serbuk ini ya, atau masako, sangat gampang dan simple. Biarkan mendidih dan masukkan semua bahan-bahannya ya teman. Ini rasa merica sudah ada, garam sudah ada ya, seperti Maggi block, Maggi chicken block gitu ya teman-teman. Cuma saja ini serbuk ya teman-teman. Kita tunggu sampai umup ya. Ini udah mulai mendidih, kita akan masukkan udangnya dulu. Fishballnya, dan sayur oyongnya ya teman-teman. Iya, jangan lupa dicuci dulu ininya ya teman-teman.
Oke, ini saya sudah cuci dan saya putus seperti ini ya. Kita akan masukkan. Kalau kurang supi atau kurang air ya, kurang supnya ya, bisa ditambah air ya teman-teman. Dan jangan lupa dicicipin, kurang asin bisa ditambah garam ya atau kecap asin ya. Dan jangan mateng-mateng ya teman-teman. Kalau mateng-mateng nanti terlalu lembek, misuanya nggak enak ya. Terlalu apa? Mateng. Jadi dikira-kira dilihat kalau misuanya udah nggak putih, itu berarti sudah mateng ya. Kalau masih budek putih gitu ya, itu berarti belum matang ya. Kalau udah bening gitu ya misalnya ini. Ini masih butek gini ya, ini belum matang ya. Nah udah begini saja, tapi jangan lupa dicicipin. Kayaknya udah pas rasanya, saya mau tambah air sedikit. Oke teman-teman, udah mateng ini ya, kita bisa angkat. Jadi cara menghidangkannya seperti ini teman-teman. Seperti ini teman-teman. Selamat mencoba ya teman-teman.